Pas Pampres adalah tameng hidup bagi presiden, wakil presiden, dan tamu negara. Ini dikatakan sama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di hadapan ratusan prajurit Pas Pampres, Senin 7 Agustus 2023. Saat itu Yudo menerima pembaretan dan penyematan brevet Setia Waspada di Mako Pas Pampres Jakarta Pusat. Yudo pun jadi Panglima TNI pertama yang menerima prosesi kehormatan tersebut. Yudo bilang Pas Pampres adalah pasukan terlatih profesional dan tangguh. Dia pun bangga dan berterima kasih lantaran dinobatkan jadi warga kehormatan Pas Pampres. Dalam kesempatan itu, Yudo berpesan agar Pas Pampres selalu menunjukkan sikap humanis, tegas, dan terus kenali segala potensi ancaman yang harus diwaspadai. Selain itu, Yudo juga mengimbau agar prajurit tetap netral jelang pemilu 2024 ini. Pasalnya, posisi Pas Pampres yang dekat dengan VVIP akan lebih berpotensi untuk dipolitisir dan dimanfaatkan pihak tertentu. Informasi nih, Pas Pampres adalah pasukan yang tugasnya mengamankan presiden dan wakil presiden dari jarak dekat. Dalam tugasnya, Pas Pampres terbagi jadi 3 grup. Pertama, grup A yang tugasnya mengamankan presiden dan keluarganya. Kedua, grup B bertugas mengamankan wakil presiden beserta keluarga. Terakhir, grup C bertugas mengamankan tamu negara.